kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu at-targhib fi azkarin yaquluha ba'da salati subhi wal asr wal maghrib, yaitu tentang kalimat zikir yang paling utama atau hendaknya tidak ditinggalkan selesai solat subuh, asar dan maghrib. Kita lihat beberapa hadis. Yang pertama, an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man qala, barang siapa yang mengucapkan, fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam, barang siapa yang selesai salat fajar atau salat subuh dan dia masih duduk di tempatnya sebelum dia berbicara, artinya sebelum dia bicara urusan dunianya, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, 10 kali, kata Nabi. Kataballahu lahu, maka dia akan mendapatkan janji Allah, yaitu Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyiat, Allah akan hapuskan darinya 10 keburukan. Wa rafa'a lahu 10 darajat, Allah tinggikan 10 derajat. Wa kana yawmahu zalika kullah fi hirzin min kulli makruh, dan hari itu dia akan dijaga dari berbagai berbagai gangguan. Jadi dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan yang dia tidak sukai. Wa hurisa minasyaitan, dan dia di hari itu dijamin akan terjaga dari syaitan. Wa lam yanbaghi lizambi ay yudrikahu fi zalika al-yawm illa syirk billahi ta'ala. Dan tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah di hari itu kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dengan derajat hasan di ghairi. Nah, ini yang pertama mau dikabarkan oleh Nabi tentang amalan ringan namun pahalanya melimpah. Jadi amalan-amalan seperti zikir setelah solat itu amalan ringan namun pahalanya menggunung. Salah satu yang Nabi muliakan mereka yang mengucapkan zikir setelah solat subuh dengan kalimah yang diajarkan tadi. Nah, ini perlu dipastikan dulu bahawa zikir itu ada yang dimukayyadkan oleh Nabi, artinya Nabi yang langsung mengajarkan, iaitu zikir setelah solat. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan bahawa Nabi setiap selesai solat beliau membaca astaghfirullah 3 kali. Nah, astaghfirullah ini boleh
minimal astaghfirullah saja, namun maksimal tidak dibatasi. Boleh astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Ini kalau dalam hadis mah itu hayyal qayyum, ya. Jadi dikembalikan kepada Allah, mausufnya Allah. Allah, astaghfirullah. Makanya hayyal qayyum. Namun tidak bermasalah dari segi nahwu kalau dibaca hayyul qayyum, namun dalam hadis tertulis hayyal qayyum. Wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. Atau kalau mau lebih hebat lagi, boleh baca Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Itu panjang, Pak. Silakan baca itu ulang 3 kali juga boleh. Jadi tidak dibatasi istighfar itu hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dalam hadis yang mengucapkan astagfirullah pun, Imam Al-Khuzai yang menyebutkan bacaan istighfar Nabi, bacaan istighfar yang dimaksud astagfirullah itu perkataan beliau. Nah, jadi itu maksudnya perlu diperjelas dulu, itu yang disebutkan dulu. Jadi jangan sampai ketika kita mendengarkan satu hadis ini tidak ada bacaan pembuka. Jadi kalau mau berzikir itu ba'da salat, itu diatur oleh Nabi langsung, minta ampun diri sendiri dulu. Minta ampun diri sendiri. Jadi rendahkan dulu diri, memohon ampun kepada Allah. Setelah itu baru puji Allah. Nah, Nabi langsung yang menyebutkan setelah istighfar, Nabi mengucapkan, itu langsung satu hadis itu. Setelah istighfar, Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Jadi bukan disuruh bersalawat dulu. Ini kenapa ada dalil yang kuat yang menyuruh Allahumma antas salam, lalu kita seakan-akan lebih mengagungkan Nabi daripada Allah, sehingga praktek-praktek zikir, ya, kita tidak sebutkan berdosa, namun urutan dari bahasa Nabi sendiri itu puji Allah dulu. Dan mohon maaf kalau saya katakan bahwa kalau suruhan bahasa-bahasa dari Nabi itu memang Nabi yang mengajarkannya, setelah ini baca ini, setelah ini baca ini, baca ini. Nah, nanti ada beberapa hadis dari redaksi yang berbeda, tidak diatur mana duluan, tapi itu bacaan-bacaan setelah salat, tidak diatur ini duluan. Tapi dalam hadis itu memang Nabi mengatur istighfar dulu, kemudian Allahumma antas salam. Sedangkan bersalawat itu hadisnya hadis umum, hadis umum tentang kemuliaan bersalawat. Tidak disebutkan harus dibaca setelah solat. Artinya kapanpun bersalawat, tetap itu amalan yang mulia. Kapanpun, dimanapun, bahkan di hari Jumaat, itu lebih mulia memperbanyak salawat. Jadi hadisnya hadis umum. Kalau yang urutan zikir-zikir setelah solat itu, itu memang hadis langsung Nabi yang mengajarkan istighfar dulu, lalu ucapkan Allahumma antas salam. Nah, setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah, jadi dalam hadis itu kalimat pertamanya tidak ada yuhyi wa yumin. Namun tidak mengapa kalau kita ingin menambahinya. Namun bahasa hadis di sian itu tidak ada yuhyi wa yumin. Nanti khusus solat fajar, khusus setelah solat subuh, nah itu ada tambahannya. Dan disuruh baca yang seperti disebutkan dalam hadis tadi. Jadi urutannya setelah Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu sambung lagi.
Ini masih dalam satu hadis, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iya, lahul ni'matu, wa lahul fadlu, wa lahul sana'ul hasan. Lalu disuruh sambung lagi, la ilaha illallah, wa la na'budu illa mohon maaf. Dia minta putuh-putuh. Na'budu illa iya, wa lahul sana'ul hasan. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi itu semua urutan dari Nabi. Nah, setelah itu ya, silakan berzikir dulu dengan zikir pujian, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Tutup dengan la ilaha illallah. Tutup dengan la ilaha illallah. Nah, setelah itu ucapkan ayat kursi. Ini yang jangan dilupakan. Karena ada jaminan. Kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salawatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi, setiap selesai solat lima waktu, setiap selesai solat lima waktu, dubura kulli salawatin mafruḍah, lam tamna' bainahu wa bainal maut illa al-jannah. Maka tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga ketika dia mati. Syaratnya istiqamah. Itu hadis sahih. Yang baca ayat kursi setiap habis solat lima waktu. Jadi kalau kita enggak sempat zikir panjang, Pak, paling kurang istighfar Allahumma anta salam, langsung ke ayat kursi. Sempat, seandainya kita enggak sempat zikir panjang, sedang zikir tiba-tiba dipanggil sama isteri, dan kita termasuk tipe yang takut sekali sama isteri, enggak sempat zikir panjang. Contoh, Pak, ini contoh tadi. Ya. Tapi jarang isteri begitu. Namun banyak suami yang begitu, kan? Jadi bapa ibu yang Allah muliakan, jangan lupakan ayat kursi. Kalau istiqamah lima waktu, insya Allah surga, insya Allah surga. Nah, setelah itu apa lagi Nabi suruh? Suruh baca qul Allahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti terakhir, silakan bersalawat. Itu kan sudah selesai. Itu kan dari tadi rangkaiannya puji Allah semua itu. Puji Allah, puji Allah, puji Allah. Itu kan semuanya memuji-muji Allah, menyebut-nyebut kemuliaan Allah. Setelah itu silakan bersalawat, lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, khusus untuk solat subuh itu ada tambahan, yaitu kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ulang, 10 kali. Siapa yang mengulang 10 kali bacaan ini, maka dia mendapatkan beberapa kelebihan. Yang pertama tadi apa janji Allah, yaitu Allah catatkan untuknya 10 kebaikan. Jadi bacaan itu yang dia baca 10 kali, 10 kebaikan dikali lipatkan di atas semua kebaikannya. Allah berikan pahala untuknya dengan bacaan itu, seakan-akan dia telah melakukan 10 macam kebaikan di hari itu. Padahal untuk melakukan 10 macam kebaikan kadang-kadang bagi sebagian orang susah. Lalu Allah hapuskan darinya 10 kejahatan atau 10 keburukan. Ini bisa bermakna yang dihapuskan adalah 10 dosa dengan bacaan itu. Jadi kalau kita punya dosa-dosa yang sifatnya bukan dosa besar, Allah bisa hapuskan. Jadi dosa-dosa kecil itu, dosa-dosa yang tidak kita sengaja dan tidak berulang-ulang, itu masih disebut dosa kecil.
Tapi dosa-dosa kecil yang diulang-ulang itu menyebabkan al-israr. Al-israr itu sengaja mengulang-ulang, itu menyebabkan dosa besar. Jadi ciri-ciri dosa kecil apa? Ketika dalam ayat atau hadis tidak disebutkan azabnya, enggak disebutkan neraka, tidak, hanya disebutkan ini perbuatan buruk. Contohnya mubazir, mubazir itu enggak disebutkan neraka, cuma disebutkan innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir itu temannya syaitan. Enggak disebutkan ancaman neraka, cuma disebutkan temannya syaitan. Maka mubazir yang terjadi sekali dua kali itu dosa kecil. Tapi mubazir yang dipelihara, dipelihara mubazir. Saya sering memberi contoh, dalam rumah kita ada barang-barang yang tabzir, yang tidak kita butuhkan. Kalau Rasulullah memberi contoh, satu kamar kita bangun untuk kita dan isteri, satu kamar kita bangun untuk anak-anak, satu kamar kita bangun untuk tamu, satu kamar kita bangun tidak ada maksud, untuk pabih peng. Apa kata Rasulullah? Kamar yang keempat adalah kamarnya syaitan. Ini maksud kamarnya syaitan apa? Mubazir. Apa maksudnya? Tidak ada. Begitu juga hari ini kita mungkin kamar diperlukan, tapi coba lihat isi rumah orang kaya hari ini, banyak sekali barang yang tidak perlu tapi dipelihara. Koleksi-koleksi jam tangan, koleksi mobil-mobil kecil. Kalau ibu-ibu koleksi Tupperware, itu dalam lemari, Masya Allah, itu Tupperware, itu sudah 40 macam model. Mulai dari kerucut sampai yang model cembung. Lengkap, tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai. Kalau dipakai boleh, ini tujuannya nanti kalau acara walimah, berarti masih ada maksud. Tapi mana ada orang yang walimah keluarkan Tupperware? Kalau piring kita taruh dalam lemari 1000 biji, masih dibutuhkan. Acara-acara tertentu banyak kadang-kadang berulang-ulang, apalagi orang Aceh. Orang Aceh tu suka buat kenduri. Sebentar-bentar ada acara, suka beri sedekah melalui itu, masih dibutuhkan. Makanya pemilik Tupperware itu dekat sekali dengan syaitan. Saya enggak bilang ibu-ibu, saya bilang pemilik. So yang po ya terserahlah. Nanti biasanya rumah orang kaya itu di sudut rumah itu ada satu lemari, khusus lemari untuk syaitan. Itu barang-barangnya tidak dibutuhkan. Gelas macam model, sendok macam model. Apa kebutuhannya? Untuk apa? Itu kalau kita hitung isi lemari itu sampai jutaan rupiah. Bisa mencapai puluhan juta. Kalau kita jual isinya, kita bisa nafkahi anak yatim sekitar 3 orang untuk bisa sekolah sampai kuliah. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Padahal ketika kita mati, belum mati saja, enggak ada yang perhatikan itu. Tamu datang, matanya paling sekilas melihat ke lemari itu. Enggak pun dia tanya. Enggak pun dia tanyanya sendok kuningnya empat belum. Cerik kuning le di pasai. Pekan ni ablo ke dia Mekah, kata dia. Dah sakit hati. Macam model. Nah, makanya hati-hati amalan seperti ini. Nah, jadi kita kembali. Jadi Allah bisa hapuskan dosa-dosa kecil yang tidak dipelihara. Tapi kalau dipelihara itu berubah jadi dosa besar. Berubah jadi dosa besar. Nah, jadi nanti pulang ni ibu-ibu sudah boleh berfikir kembali. Tupperware-nya sumbangkan ke orang miskin. Atau kasih ke ustaznya, insya-Allah diterima. Yang baik ni pelihara barang-barang yang enggak terlalu banyak penting, jangan dipelihara. Itu ada yang pelihara model rantang, rantang macam model rantang. Dipakai tidak? Nah, ini kata Rasulullah. Rasulullah ingin ingatkan. Itu dosa-dosa yang tidak dipelihara. Itu masih dosa kecil. Dosa lirikan mata, dosa pergerakan hati, tidak sengaja terlihat, tidak sengaja meraba. Nah, itu semua dosa-dosa kecil diampunkan Allah.
Semua, walaupun sebanyak buih di lautan, dengan kalimah ini. Nah, kemudian yang ketiga, janji Allah kepada orang yang mengucapkan kalimah ini setelah solat subuh, iaitu wa rafa'a lahu asra darajat, ditinggikan Allah 10 darajat. 10 darajat. Ini darajat apa, Pak? Derajat kemuliaan di sisi Allah. Nanti di akhirat ambilnya. Di dunia kita ini tidak dibutuhkan untuk meninggikan derajat kita di hadapan manusia. Karena tinggi derajat pun bisa menjadi fitnah. Yang rendah derajat pun kadang-kadang terhina. Padahal di sisi Allah, yang rendah derajat di mata manusia, dia yang tinggi di sisi Allah. Kan sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak menghuni surga, kullu dha'ifin mutadha'af. Orang yang paling banyak masuk surga, yaitu yang di dunia dia lemah dan dianggap lemah oleh orang banyak. Dianggap lemah. Padahal dialah penghuni surga yang paling banyak. Jadi derajat di dunia itu kadang-kadang menipu kita. Kita ini dimuliakan di dunia dengan derajat kita, apa? Kan karena sedang memiliki derajat itu saja. Kita ini pas jadi wali kota, jadi bupati, masya Allah, orang datang ke rumah memuliakan, mencium tangan, itu panggilannya kakanda, kanda. Kadang-kadang dipanggil abang dah, saudara bukan, anak kemun bukan, sepupu bukan, dipanggil cik, dipanggil nyo, dipanggil je. Ketika kita menjadi orang besar, hari ini terpilih orang lain, berubah itu dari abang dah itu menjadi abang dah dajjal katanya. Jadi yang model-model begitu tidak ada hormat sedikit pun lagi. Rumah kita tidak ada yang datang lagi hari raya. Itu derajat di dunia, Pak. Orang butuh kita karena kita punya ketinggian derajat di dunia. Begitu tidak ada lagi, orang akan mencampakkan kita. Makanya bapak-bapak yang pensiun ni, dulu kan waktu masih jadi pegawai, masih jadi pejabat, masih jadi apalah, itu kan dimuliakan semua orang. Begitu pensiun, nah yang jaklum, kalau amalan baik tidak pernah kita tampakkan sesama kita, tidak ada yang muliakan lagi, Pak. Tidak ada. Karena dianggap tidak lagi berguna. Itu dunia. Maka apa maksud Allah mengangkat derajat? Bukan derajat di dunia, tapi derajat di akhirat. Karena di dunia, semakin rendah kita di hadapan manusia, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah yang keempat, wa kana yaumahu zalika kulluhu fi hirzin min kulli makruh. Allah akan jaga dirinya, iaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi 10 kali setelah solat subuh, Allah akan jaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang membuat dia terzalimi, yang dia tidak suka. Dia tidak suka kalau dipukul, dihina, dizalimi, dirampok, apapun. Kalau dia mengucapkan itu, kata Nabi, terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang yang mengamalkan ini enggak terasa, hari-harinya dilalui aman, 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 padahal amannya itu datang dari Allah. Ketika ada rumah orang yang kadang-kadang dicuri, ya, dirampok, kemudian ada yang dibegal di tengah jalan, dia tidak pernah dapat itu. Mungkin salah satu amalan yang dia praktikkan adalah 10 kali mengucapkan kalimah tadi setelah solat subuh. Nah, kemudian janji yang kelima, wa hurrisa minasyaitan, dan dijaga dari tipu daya syaitan. Pagi mengucapkan, dijaga sepanjang hari dari tipu daya syaitan. Bukan syaitan tidak bisa menipu, tapi Allah akan kirimkan pasukannya untuk membuat syaitan tidak bisa mencapai orang ini selama dia tadi berzikir 10 kali dengan kalimah itu di waktu subuh. Syaitan ini, Pak, waktu kita baca sesuatu, dia bukan takut pada bacaannya. Dia takut pada utusan Allah yang dikirim setelah Allah berjanji. Kenapa kita disuruh baca ayat kursi ketika bertemu dengan syaitan? Ini syaitan sendiri yang bilang. Syaitan mengakui bahawa ayat kursi kalau dibaca di hadapannya
dia akan lari, dia akan melarikan diri. Nah, itu pengakuannya kepada Abu Hurairah. Ini syaitan sendiri yang mengakui, dan Nabi mengatakan benar, itu benar. Syaitan bukan takut ke ayat kursi, tapi takutnya kepada makhluk Allah, malaikat yang dikirimkan Allah untuk menjaga orang ini setelah membaca. Jadi begitu kita baca langsung malaikat muncul, disitulah rasa takutnya syaitan. Makanya kalau orang yang kurang didekati oleh malaikat ni, misal ada dukun baca ayat kursi waktu meraja, ya, waktu dia meraja di rumahnya ada lukisan makhluk hidup, ada patung-patung, dia sendiri pegang tongkat yang patung tengkorak mungkin, dia sendiri amalannya amalan dukun, pakai sesajen lalu keliling-keliling di tengah jalan memohon hujan berhenti. Nyo dukun nyo. Hari ini ada orang mengatakan takjub, dunia takjub pada Indonesia dihentikan hujan oleh seorang pawang. Inilah bodohnya Indonesia. Berani-beraninya mengatakan hujan berhenti karena dia, padahal dia telah melawan Allah. Kesyirikan yang paling utama. Jadi kenapa waktu ada orang yang kadang-kadang waktu dia disembuh apa merajah tadi, ya, di rumahnya itu banyak barang-barang yang malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Makanya syaitan ketika dibaca ayat kursi tidak ada rasa takutnya. Tadi janji Nabi kan kalau dibaca ayat kursi dia lari. Kenapa dia tidak lari dari tubuh orang yang sedang dia rasuki? Karena ada penghalang yang syaitan, yang malaikat tidak mau mendekat ke orang yang baca ini. Bisa jadi karena makan haram, bisa jadi karena benda-benda yang malaikat tidak suka berada di hadapan situ. Makanya kan kadang-kadang waktu kita baca ayat kursi di depan orang yang kesurupan, kalau kita orangnya bermasalah, solat enggak pernah, khianat biasa, sifat-sifat munafik ada pada diri kita, kita baca ayat kursi di hadapan dia, bukan lari syaitannya, Pak. Dibetulkan tajwid yang kita baca. Nyan idgham, kata syaitan. Diulangnya ayat kursi itu. Nah, kenapa? Kita bermasalah. Makanya begitu keluar dari kalimat orang saleh, itu langsung beda. Syaitan takut bukan pada orang saleh ini. Takutnya syaitan kepada utusan Allah. Nah, ini makanya kalimat itu bisa membuat kita terjaga oleh syaitan. Nah, dan janji Allah yang terakhir, ya, bahwa di hari itu tidak ada dosa yang tidak diampunkan Allah kecuali asyirku billah, kecuali syirik. Maksudnya, seandainya dia melakukan dosa pun di hari itu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Tapi janji Allah tadi dengan bacaan setelah solat subuh itu, dia dijaga supaya tidak terjadi dosa. Nah, ini kalimah-kalimah yang ringan namun bisa menjaga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang belum terbiasa, paksalah diri sekitar 3 hari, 4 hari atau seminggu. Habis berzikir semuanya, sebelum berdoa, ulanglah kalimat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali setelah selesai solat subuh. Baik. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.